Masuoka. Saya merupakan preli dari Mitsubishi Motor. Kali ini, saya akan menunjukkan kemampuan istimewa dari New Xpander dengan mengendarainya di area test drive spesial. Ini adalah bagian di mana Anda harus berkendara melewati jalan dengan gundukan besar setinggi 1 meter. Lihat betapa mudahnya New Xpander dikemudikan melalui itu. Anda dapat melihat dari video ini bahwa New Xpander menawarkan approach angle yang cukup di bawah bumper depan, ground clearance di bawah bodi mobil, dan departure angle di bawah bumper belakang. Tenaga New Xpander didemonstrasikan ketika dikemudikan melewati gundukan besar dan melewati lumpur dalam, dan pengendaraannya pun sangat nyaman. Di sini, kondisi mobil dikemudikan miring ke samping. Secara teknis, ini disebut cambering. Bahkan dengan satu ban mengambang dari tanah, Anda dapat melihat kekakuan yang tinggi dari struktur bodi New Xpander. Dan bahkan pada permukaan jalan yang sangat tidak stabil, tiga rodanya dengan kuat mencengkeram permukaan. New Xpander dapat melaju bahkan dengan tiga roda mencengkeram permukaan. New Xpander memiliki level kekakuan bodi yang tinggi. Dengan struktur bodi kokoh itu, menawarkan stabilitas garis lurus yang lebih baik dan handling pada kecepatan. Ini yang disebut dengan mogul driving, di mana Anda berkendara di atas permukaan yang sangat tidak rata. Ayunan suspensi New Xpander membuat roda banyak bergerak ke atas dan ke bawah, namun mobil tidak terlalu miring ke kedua sisi. Ini membantu pengguna yang tidak terbiasa berkendara dengan mobil, seperti anak-anak dan orang tua, dengan kemungkinan yang lebih kecil untuk mabuk kendaraan. Dan berkat suspension stroke yang panjang, membuat ban lebih memiliki kontak dengan permukaan, sehingga membuat pengendaraan off-road lebih mudah. Bagian ini menunjukkan bagaimana New Xpander lolos dari ban yang selip. Ban bagian depan kini ditempatkan pada roller untuk menunjukkan dalam kondisi selip. Mobil ini memiliki sebuah mekanisme meloloskan diri pada waktu mobil terjebak, seperti dalam kondisi gundukan atau lumpur dalam. Mobil ini menggunakan sebuah sistem pengendalian traksi yang secara elektronis menghentikan slip dengan cara menginjak pedal gas hingga Anda dapat lolos. Fitur yang dapat diandalkan seperti ini menawarkan manfaat yang besar ketika Anda sedang berada dalam masalah. New Xpander dilengkapi dengan mesin 1,5 liter yang dipadukan dengan transmisi CVT. Bahkan, pada kemiringan 30 derajat ini, ban depan mencengkeram kokoh permukaan dan melaju tanpa adanya kondisi ban slip. Selain itu, transmisi CVT baru ini menggunakan kecepatan mesin yang paling efisien dan jarak torsi, sehingga kekuatan mesin dapat disalurkan ke permukaan jalan, bahkan pada tanjakan dengan kemiringan curam seperti ini. Anda dapat mengharapkan pengalaman berkendara yang powerful dan dapat diandalkan. Secara mudah dapat dijelaskan bahwa New Xpander merupakan sebuah mobil yang dapat dikendarai dengan nyaman dan aman pada berbagai kondisi jalan, dari jalanan aspal yang rata hingga jalanan dengan permukaan yang kasar. Sebagai contoh, baik pada hari yang cerah ataupun dalam kondisi hujan deras, mobil ini menawarkan ground clearance yang sangat cukup, sehingga Anda dapat berkendara dengan aman tanpa terlalu khawatir tentang permukaan jalan. Dan dengan tiga baris kursi, seluruh keluarga dapat menikmati perjalanan jarak jauh bersama-sama. Bahkan, dengan kapasitas penuh 7 penumpang, mobil ini menawarkan suspension stroke yang cukup untuk pengendaraan yang nyaman pada berbagai permukaan jalan. New Xpander memiliki bodi yang solid dengan pengendalian yang luar biasa. Mobil ini bahkan merespon dengan cepat ketika Anda perlu menghindari rintangan. Dan tingkat cengkeraman dari keempat bannya cukup kuat untuk memastikan mobil melaju dengan stabil. New Xpander juga memiliki diameter shock absorber belakang yang lebih besar. Jadi, bila Anda membawa banyak muatan ataupun seluruh keluarga, mobil ini memberikan kenyamanan berkendara dengan suspension stroke yang cukup untuk melaju sangat stabil. Terima kasih. Saya harap Anda akan menikmati New Xpander. Mitsubishi Motors.